depan, belakang ya. Spek kompas pola warnane pas duwur. Saya tidak tanya atau saya tidak cerita ini kerandah mana. Kita nggak perlu cerita, nggak perlu kita tanyakan ini anak siapa, nggak penting lah ya. Yang jelas ini materinya ini. Ya selembut hatiku lah. Mas kameramen liatnya ke kambingnya. Iga nih gak kebong. Jadi ini nggak bakalan nantinya gembes itu enggak. Ini malah tambah gede semakin kayak truk fuso gitu teman-teman ya. Ya mak, mengenai mak. Mana-mana nih. Anak sih nganggu kayak kia, anak sih nganggu kayak, anak sih nganggu kayak anu. Cangkeme ki lebih aneh maning. Cangkeme lek deleng lek. Cangkeme nya di luar patut, ki bisa cungure ke tengah naring cangkem gue, ketutup cangkem misal gue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat dunia lan akhirat. Allahumma amin. Teman-teman, kembali lagi di channelnya Selamat Gondang TV ya. Dan tentunya kali ini ada materi-materi yang fantastis ini harganya. Kita mempunyai cempe-cempe atau kambing yang masih kecil ya. Namanya kan cemple-cemple, bunyinya masih meh gitu. Dan ini speknya kontes semua ya. Ini spek kontes semua. Kita langsung mulai dari yang kecil. Nah, tapi ini nggak dijual yang satu ini. Yang dijual nanti yang sebelah sana ya. Teman-teman penonton setia Selamat Gondang TV, jangan lupa syarat urip kudu madang ben awake sehat ya. Jangan lupa lagi satu lagi. Bantu like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di channelnya Selamat Gondang TV. Oke, kita langsung menuju ke kambing utama ya. Kita lihat rata-rata kambing itu nggak segitiga seperti ini, segitiganya di sini teman-teman ya. Dan dengan kepala yang tebal seperti ini, kepalanya tebal banget teman-teman. Nih, tua belepol, terus ini segitiga ya. Dagunya juga tebal banget. Nek telinganya nggak usah dipertanyakan ya. Ya saya tidak tanya atau saya tidak cerita ini kerandah mana. Kita nggak perlu cerita, nggak perlu kita tanyakan ini anak siapa, nggak penting lah ya. Yang jelas ini materinya ini spesial. Tapi ini nggak dijual, ming pamer tok yang ini. Gitu ya teman-teman. Oke, dan ini jantan. Ini mas kameramen dilihat kambingnya. Kok sampean lihatnya saya? Ini lihat telinga kayak gini, memes, halus, lemes, lentur, walah. Gitoknya gede banget. Punggungnya juga mas kameramen boleh dilihat. Tapi yang ini nggak dijual. Oke ya, kita berlanjut ke kambing berikutnya. Yang deket banget mas kameramen, yang deket banget. Ya, yang deket ya pol nih dia. Telinganya halus, mapan, rapih, bagian atas memes, apa maksudnya di pangkalannya ini plek gitu loh. Dagunya tebel banget ya. Dan untuk pola warna ini teristimewa ini teman-teman. Pola warnanya istimewa. Warna hitamnya ngalung sampai bahkan sampai dada nih ya. Dan tidak pulang punteng. Terus sepatunya rapih banget seperti sepatu bikinan pabrik gitu teman-teman. Coba mas kameramen dilihat lebih dekat sepatunya ini bagaikan sepatu dari pabrik. Pelan-pelan mas kameramen, jangan ngangkatnya pelan-pelan. Dilihat ke bawah sepatunya ini, kita kasih keterangan sepatu kok malah kemana-mana ini. Bawah-bawah-bawah-bawah. Nah, depan belakang ya, sepatunya rapihnya kayak buatan pabrik. Nah, terus lagi kita ke belakang. Kalau kita lihat ekornya bukan hanya gede, ekor kok malah yang disorting ekornya. Nanti banyak yang komen nggak enak nih nanti ekornya lihat. Nah, tentunya teman-teman tahu, nek ini kambing spek kontes dan harganya pasti sangat fantastis. Dagu tebel banget ya. Ini bagaikan sendok ini. Tuh, bagaikan sendok ya. Dagunya tebel banget tuh. Weh, cangkem ngisor turah ya. Lamben dower. Ini ngeri sekali harganya fantastis ya. Memang kita jual harganya fantastis. Untuk harga nanti boleh japri. Wong ini kambing istimewa kok. Gacok kontes kok. Nah,
Jadi silakan teman-teman nanti bisalah menghubungi nomor saya pribadi langsung ya di 081394569861 gitu ya teman-teman ya. Ini untuk yang kita jual yang pertama seperti ini speknya dan sudah jelas spek kontes gitu ya. Oke, Mas kameramen ada yang mau ditanyakan ke saya? Tidak. Nggak ada? Nggak ada. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada warna petak ya. Nih, petak. Walaupun petak, tapi nek kepalanya kayak gini, apa teman-teman nggak kepengen? Nah. Cangkeme kayak sendok. Iwak lohan kalah. Iwak lohan kindrase kalah. Nyunung nyadil melawer tebel gitu. Ora dawa banget ning wandel. Punggunge juga kaya ana punuke. Mas kameramen boleh lihat punuk boleh. Enggak dilarang kok. Coba sini-sini bagian atas nih. Apalagi yang sebelah sana nanti tapi nanti dulu toh. Ya. Jadi nek apalagi jenis-jenis kambing seperti ini. Ini jantan ya. Oh, jantan, Mas. Ini fantastis harganya. Boleh japri nanti di nomor saya langsung. Tulangannya bakoh-bakoh. Dekernya komplit. Depan, belakang deker pakai. Tapi nek sepatu rapinya kalah sama yang tadi. Nek yang tadi itu memang dari pabrik ya. Nek ini sepatunya bukan dari pabrik ini, mungkin second sepatunya ya. Tapi enggak apa-apa wong kepalanya aja dilihat kayak gini. Kepalanya lo, guys. Gawat dolan ora isin walaupun pamane disawang koncone lebih apik ora masalah digawani nggon apa jenenge event atau kontes ora usah didaftarke ora apa-apa pamer-pamer tok. Mas kenapa enggak didaftarin dong? Aku pengen adol. Kan gitu. Nah, ini lagi spek-spek kayak gini. Nek wong ora kepengin berarti wong urung paham terus wong kleru. Dijual dengan harga fantastis. Ini terang-terangan aja. Ekornya juga agak sedikit kalah sama yang tadi. Yang tadi lebih fantastis daripada yang ini. Kalau lihat kepalanya itu benar-benar tebel banget teman-teman. Bagian kepala depan ini loh. Mingkalah pola warnanya sama yang tadi. Nah, yang tadi itu ngeri banget pola warnanya itu. Persis ngambil dari pabrik. Yang itu. Tuh. Ini persis ngambil dari pabrik, beda sama yang itu ya. Tuh. Sepatunya aja sudah jelas digaris. Ojo kemengduran, ojo kemengisoran. Pas duwur kracak ya. Rapi ya pol. Bulunya diemak juga lembut banget. Ya selembut hatiku lah. Iya teman-teman, ini saya nggak bohong sambaran Mas kameramen lihatnya ke kambingnya. Iga nih gak kebong. Jadi ini nggak bakalan nantinya gembes itu enggak. Ini malah tambah gede semakin kayak truk Fuso gitu teman-teman ya. Nek ekornya udah gede, panjang, lempeng, kuenceng gitu. Beda sama ini bapak ini, tapi nggak usah di kameramen nih, bapak ini temannya Pak Nur Bolet apalah. Oke ya Mas kameramen. Oke. Ke yang tengah sedikit lagi nih. Yuk men, nambah durasi aja kurang menit. Iya. Dagune ini. Janggutnya cangkeme lho. Cocote lho. Geleng, cacat tangi geleng. Aduh. Isora masalah lah. Memang rezeki tidak akan kemana. Walaupun induke duduk kelas kontes ming kelas breeding ini umpetulnya kayak gini. Dapur aku pengen gawat kontes lik. Wah, canggung kayak gini. Kini zaman-zamannya bong edan-edanan kayak pas zamannya covid. 30 juta ngantri sing tuku. Iki ya jamane covid. 30 juta ngantri sing tuku iki ya Mas. Temen Gunung Pasar Pusat PR sekali kesing pasar kali kesing. Pasar Seton kuwi iki. Oke, cangkeme lho. Oke ya teman-teman, ini keterangannya sudah jelas. Kepalanya nyunong, nyadil, bluer, telinga juga panjang, lebar. Panjang kali lebar kali serapi lah ya.
nek kepengin marem ya karo ngemek kaya nyong iki karo ngemek. Nah, terus tulangannya bako-bako, terus juga bulunya enak banget dipegang. Lembut banget. Karo roti bakar biar halus iki. Deker depan belakang komplit, hanya rapian yang tadi. Udah jelas ya, harga sangat fantastis. Oke, kita berikutnya. Lanjut ke berikutnya. Oke, anu mandan aleman meduse senengane ki ndrum. Nah, Kang Slamet iki kupinge kok nang apa kuwi anake kene? Ya wis ki ora masalah lagi nggo ngrapihna. Dadi nek sampean padha arep belajar, wis engko belajar rapihna sing model gebri ki macem-macem carane. Ana sing nganggo kaya iki, ana sing nganggo kaya kae, ana sing nganggo kaya anu. Kan kaya gitu ketemune. Dadi nganggo cara dewek-dewek. Lah, kiye cangkeme iki luwi aneh maning. Ki kaya cakil. Ngerti wayang cakil ya? Kiye. Ki kaya cakil ge. Ge, lucu kaya boneka. Ning ki terus terang bae ya, nang aku lagi gua nyaran-nyaran urung tedol sing kiye. Iya. Ki tening go nyong pamer lah. Dadi nyong ceritane ki lagi nang gone kiye. Dulur ya, gue ya, deleng ya. Cangkeme lek deleng lek. Ki sepatune ya rapi. Ya komplit, dekre ngarep ya komplit, sepatune ya rapi. Buntute luwih gede sekang sing mau. Buntute. Duh. Ki umure ki ngetung dina. Ya. Kalau kita lihat punggungnya Mas. Sini Mas, dari atas Mas biar kelihatan. Iye punggungnya diteleng. Kita lihat punggungnya. Mantep kan? Nah, komplit, tidak sangrir. Ini jantan juga. Mantep. Kepalanya ampuh banget, ya. Nah, nek ini nantinya akan lebih istimewa karena apa? Badannya itu seperti Samson. Kaya sapa ya? Cara bintang film Indonesia ini kayak Barry Prima, iya, yang zaman dahulu. Nah, ini badannya kayak Barry Prima, Jagger, nantang wong, ya. Ini kayak aku pengen gelut. Gue malah mencicil. Iya, payo gitu dengan nang kamera. Mas kameramen yang dekat sedikit, jadi ini nangis sore ini jenengane apa? Gedere ini wis kul. Ini ngutup petik kalpun. Gue tekan ngisor. Gedere iki wis landung banget kowe. Ya Mas, kameramennya kelihatan ya? Iya. Kelihatan enggak? Kelihatan kan? Iya. Nih biar lebih kelihatan kita buka. Nah. Ya enggak? Iya. Oke. Wagunya tebel banget, nyunong nyadil mluris kumplite pol. Lah sing arane yang mengira kambing seperti ini tidak mempunyai harga fantastis, berarti wong kliru rung paham pedus. Perlu belajar kembali, diulang kembali. Karena apa? Kambing unggulan Indonesia yang sudah diketok palu oleh Kementerian Indonesia ini kambingnya yang kayak gini guys. Bukan kambing-kambing yang lain. Bukan. Nah, ini apa ya? Bisa dikatakan kambing original. Ya, original kelas kontes permanen ini yang seperti ini. Orang-orang yang asal untuk wedus asal yes, kita kelasnya bahasane Kang Slamet, kita tuku wedus asal, kita asal tuku wedus. Nek kita mau cara nene mau apa ya piyai, mau piyai tuku wedusnya wedus piyai. Yo, ndase nyunungnya dinduwer tebel komplit lah. Aduh, awaknya kayak Barry Prima. Kayak Jagger Indonesia, cara nang luar negeri iya, kayak siapa ya? Tarsan lah bangsane awake. Ki semakin gede semakin awake ora ngendelong ngetenge. Dadi kuwenceng dawa imbang. Ki imbang. Dadi ora ming simetris. Simetris sing dimaksud simetris ki ora ming kupinge. Simetris kok ngarep tekan mburi keseimbangan. Wong simetris kupinge tok buntute melot ya repot. Nah ya. Nah. Dikep paham urung ya, kamera. Paham. Mas kameramen ora paham ya repot. Trika kudu paham ki. Kita nongol maning ya, kita orang didol, kita orang didol, kita lorong orang didol, sing didol sing kayak lorong nengah. Nah, next sing kita orang. Bis pirang menit, bis anak telung menit. 14. 40. Potong menit. Gua ngapa-ngapa nih sing tenang. Oke.
nek marah tulangan sing lebih gede maning, piye pun gede banget tulangane. Ya kur gari, monggo. Nek isin mau pilih yang mana? Siapa ini mau yang mana? Be, tulangane lebih gede. Umure ki ora nganggo bulan, urung nganggo bulan. Ya antarane ya kira ya. Nek sing piye ayane 40 dina. Ane lek. Iku ya. 46 ge patang puluh enam dina nyung kesedhiti kan ya kacek 6 dina ora apa-apa lah kadung 6 bulan yeah. Kacek kacek 6 dina ge ya patang puluh enam dina ya jadi 46 hari teman-teman nek kambingnya dirawat dengan maksimal wis dideleng enak kepenak ya tur yo ora manak kok nganu lanang ini jantan jadi enggak beranak. Keindahan kambing-kambing ini ada tersendiri. Ini nek kepalanya ini empat cemple ini yang ada di sini. Kepalanya semuanya ini istimewa. Ya kira-kira nek gotoku kayak wingi kene Pak Haji Sodri iki gotoku Harley uli iki anu papat. Anu papat gotoku Harley uli iki ya, teman-teman ya. Jadi ayo sing pada kepengin ternak wedhus etawa monggo dipelajari, diteliti ya. Sing pertama genah. Genah belajar ilmu disit. Sing kepindone genah gawe bang pakan. Sing keping telune engko gari gawe kandang. Sing kaping pate engko gari golet materi yang ngubungi nyong apa kancak batir sing mesti anu diliput wedhus apik-apik sing ketone sesuai harapan Erika pada sing pesen oleh. Lah terus ngoping limane gari melaku. Tuku cangkem cangkem sendok ya anake cangkem sendok cangkem sendok iki ora iso guru go sampel lah mendek pada nonton pe cangkem sendok dadi kaya sendok gar go madang ideleng we woi cangkem sendok sendok iki nek gulune bisa ngomongna nyadin bluwer cangkeme nyadi luar patut iki bisa cungure ketekan naring cangkem gue ketutup cangkem ngisor gue gue. Lah anak buru ini kandel banget. Ki orang guyonan ki. Rika orang siapa dah takon keranda apa genetik de galur ngendi ki orang saya ditakon kenong berang budus budus bener kaya ki budus main. Kian nggak beda kalau mau keranda keranda lawan itu tampil yang dulu panggung. Gitu ya teman-teman ya. Ramane kan kanak eh? Ramane. Oh ramane? Ki ramane ki? Eh. Ya mak, mengenai mak. Ramane maning. Ya, heeh. Oh. Ye, yeah, ramane ye. Yeah. Hmm. Apa ya, ramane driwul-driwul. Ki ramane. Gulune driwul-driwul kae, 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 kae. Woi, ramane kae. Nuh. Ye ya. Heeh, teman-teman ki ramane ya, teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman penonton setia Samet Kondang TV, mungkin kita kembali ke sana, Mas. Nah, teman-teman penonton setia Samet Kondang TV, mungkin video kali ini cukup nyampe di sini aja ya, teman-teman ya, karena waktunya harus kita bagi-bagi. Dan saya atas nama tim dari Selamat Kondang TV juga menyampaikan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya kita dalam menyampaikan sesuatu yang kita sampaikan dari tadi banyak sekali kekurangan, kekeliruan. Dan saya pribadi juga menyampaikan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari kami ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.